Yuk, mabar kita gas lagi. Dapat lagi mabar. Yo, mana lagi musuhnya? Yo, ratain aja coy. Musuhnya sampai pusing sih itu. Nice sekali ya mabar ya. Slot out Ocha bikin nuk. Gila men. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up mabro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini mabro Ocha bakal mau ngasih tahu laut-laut Ocha di season sekarang nih mabro. Season berapa sih sekarang? Season 5 ya. Season 5, season 2 ranked season 5 battle pass. Oke, langsung aja kita buka loadout-nya cuy. Yo, nah, Ocha bakal jelasin ya dari 1 sampai 10 loadout ya. Ocha pakai senjatanya apa, ya ultinya apa, ya kenapa Ocha pakein, pakai itu. Begini ya begitulah, pokoknya semuanya Ocha bakal jelasin. Tapi kalian gak boleh di skip videonya, oke? Okay, let's go. Ya mabro, kita mulai dari yang ke 10 dulu ya mabro ya. Kita hitung mundur ntar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kemarin pas Ocha loadout reveal itu 1-10, sekarang 10-1, oke? Okay? Let's go. Yang pertama ini senjatanya Ocha pakai Arctic 50 ya mabro ya. Loadout 10 ini Ocha buat khusus sniper mabro, karena kadang-kadang Ocha juga pakai sniper. Misalnya Ocha lagi latihan sama tim gitu ya, untuk turnamen nanti, kadang-kadang Ocha pakai sniper. Ya lebih iseng aja ya, karena Ocha kan raser. Ya loadout 10 itu lebih ke loadout iseng ya. Nah kalau loadout sniper nih, kalian harus siapin tropi bom ya mabro ya. Kalau tropi kan biasanya kan kita ngendok ya, ngehold, karena pakai tropi. Terus bawa pisau sekarang ya, meta-meta, bacok-bacok, membacok lah pokoknya. Jadi kita harus sediakan parang atau skop atau pisau lah, semuanya pakai aja. Perk-perknya Ocha pakai Dead Silent tentu saja mabro ya, Search and Destroy. Terus pakai Quick Fix biar kalau lagi battle, ya harusnya sih jangan Quick Fix ya, bagusnya Tautness kalau sniper tuh ya. Pakai Tautness, Ocha kasih tahu ya Tautness, tapi Ocha Quick Fix ya biar regenerasinya cepat, terus lightweight biar larinya cepat gitu mabro ya. Jelas karakternya pakai yang cewek biar susah ditembak. Terus yang ke-9 nih mabro ya, Ocha pakai Holger 26 nih mabro. Ini loadout support sih ya, yang ke-9 ini ya. Support di Search and Destroy, berarti buat nahan spot lah ya. Oke, mantep sih ini. Legend Holger 26 buat AR, buat LMG, pokoknya loadout-nya buat diantara senjata-senjata itu lah, senjata-senjata support ya. Terus perks-nya masih sama ya. Ini pakai flashbang grenade mah bro. Ya ini mah terserah kalian aja mah bro. Kalau pistolnya pakai Renetti, anjay pakai Renetti nggak tau deh. Karakternya nih ya, lihat nih mah bro. Kalian lihat nih mukanya ya, mukanya men, lihat deh. Ini Winda Basundara banget ya. Asli nih karakter Winda Basundara masuk ke CODM ya. Bang Winda ya masuk dia ke game kita mah bro ya. Gokil sekali. Terus lanjut ya, kita ke loadout 8 nih mabro ya. Ocha pakai Bizon nih, SMG Bizon. Nah, ini masih perk the silence, berarti masih di Search and Destroy ya. Oke. Okay. Di sini pakai concussion ya biar musuhnya ke-stun gitu mabro ya. Ocha biasanya pakai loadout ini yang ada Bizonnya ini itu ketika masih sama pas nahan-nahan spot ya, belum ngeras banget ya. Ocha juga kadang-kadang menjadi entry fragger atau raser paling depan gitu loh mabro ya. Terus pakai pisau jangan lupa ya. Lanjut lagi ke loadout yang ke-7, Ocha ada shotgun di sini mabro ya, KRM262 ya. Di sini buat hard point ya. Ini buat hard point karena Ocha pakai tropi system ya mabro ya. Biasanya Ocha tuh yang jagain capturean ya di hard point, mode hard point. Terus ya ke pistol Renetti Metal Phantom ya. Kalau enggak pakai FAJ, kalian boleh tuker-tuker aja mabro ya. Ultinya Ocha biasanya di antara Death Machine sama Annihilator atau enggak Sparrow. Udah tiga itu sih, pokoknya di antara tiga itu mabro ya. Terus perksnya dari Merani pakai Lightweight biar larinya makin kencang. Terus pakai Quick Fix mabro ya biar darah
kita bisa regenerasi abis battle atau fight sama musuh. Terus jangan lupa nih pakai tactical mask ya. Ini Oce pakai tactical mask karena sekarang meta-metanya concussion everywhere, oke? Okay? Wah, gila sih mainnya kalau kalian lawannya pro player ready screen. Konku di mana-mana. Jadi kita harus pakai tactical mask ya karena ini tuh mengurangi durasi tactical musuh gitu, Ma Bro ya. 40% tulisannya di sini. Jadi misalnya concussion musuh bisa sampai 1 detik atau 2 detik ya. Jadi bisa dikurangin ya durasinya tidak terlalu lama. Selanjutnya ini lotat ke-6 masih sama shotgun. Ini biasanya buat domination atau hard point. Cuma tipikal Ocha ketika ngeras banget ya, ngeras-ngeras banget, ngacak-ngacak banget ya, Ocha pakai smoke, pakai frag grenade ya. Tentu saja ya tidak ada termite karena ya sudah tidak boleh di turnamen ya. Terus pakai hardline, quick fix ya. Karena kalau mau ngejar score streak ya, score streak Ocha apa nih? Kita lihat Mabruya score streak Ocha apa aja. Ini Mabruya score streak Ocha diantaranya tuh Hunter Killer Drone. Ini Mabruya score streak Ocha diantaranya pakai Hunter Killer Drone, terus Predator Missile, dan yang terakhir Cluster Strike ya, oke? Wow, ini sih harus memerlukan kill yang lumayan banyak ya Mabruya. Secara kita sudah tidak pakai persistence lagi ya, oke? Ya pokoknya itulah gunanya hardline biar Ocha lebih dapetin poinnya buat score streak ya. Lebih cepat lah istilahnya ya. Selanjutnya ke loadout yang ke-5 nih, Ocha pakai Fennec. Ini buat search and destroy, oke? Okay? Tapi tipikal buat ngerasnya ya Mauro ya. Atau ngeflank boleh lah ya. Ngeflank si Ocha tadi sih pakai ini Bison. Nggak cuma nahan doang, tadi Ocha bilangnya kan nahan ya. Ocha ngeflank kadang pakai itu atau Fennec ini bisa ya. Pakai pisau biar lari kencang, biar sampai tujuannya tuh cepat gitu. Asup pindah ke Fennec, mantep ya. Ini termite salah nih. Tadi habis ngereng ya, harusnya frag grenade. Oke, okay. Terus smoke atau enggak tropi Ocha kadang-kadang. Terus perksnya masih sama. Karakternya jelas harus cewek ya, jangan lupa biar langsing. Nah, yang keempat ini search and destroy-nya shotgun. Ya, overall masih sama lah Bro ya. Cuma beda di karakter biar enggak sama terus ya kan. Selanjutnya ini KXR. Ini buat domination Bro ya. Loadout ini buat domination atau hardpoint ya. Tapi senjatanya KXR dan pakai Faji juga ya. Buat ngancurin gua light kalau ada ya kan. Semua proxy masih sama dan ini pakai annihilator terus hardline. Ocha udah jelasin sih semuanya ya. Nah, yang kedua ini buat domination atau hardpoint tapi Ocha dengan tipikal agak nahan spot ya. Nahan spot buat ini sih buat jaga capture-an gitu mah Bro ya. Tidak terlalu barbar karena di sini settingannya ada trophy system. Gitu mah Bro ya. Kalau pakai trophy pokoknya Ocha buat nahan. Terus yang terakhir nih mah Bro ya, Ocha pakai Fennec juga ya. Ini buat barbar ya, Fennec versi barbar ya. Kalau sebelumnya ini kan agak nahan ya. Kalau ini barbar ya nih Mabro yang pertama nih ya. Udah siapkan smoke ya. Kalau Ocha pakai smoke berarti buat barbar. Lain jangan lupa FAJ, annihilator dan semuanya itu ya Mabro ya. Terus kalau kalian mau pakai ulti sekarang tuh yang oke banget dipakai annihilator, war machine juga masih oke tapi tidak terlalu oke. Death machine kalau 9 unit sih bagus, cuman anjingnya gampang mati. Tempest oke kalau kalian jago makinya seriusan. Tempest tuh bagus banget. Terus Gravity Spikes oke, Equalizer juga mantep banget. Sakit nih Equalizer ya. Terus ya gitu aja sih Mabro ya. Bull Charge sekarang udah jarang yang make. Pokoknya itu saja Mabro. Yaudah yuk, Ocha bakal mau main 1 game atau 2 game ya Mabro ya, untuk menunjukkan gameplay Ocha ke kalian gitu. Kan udah ngasih tau loadout nih, sekarang gameplay udah gitu aja yuk, let's go. Nah ini Mabro ya, kita sudah di dalam game. Ini kan mapnya shoot house ya, mapnya kecil. Nah kalau kecil tuh Ocha biasanya pake KRM262. Tapi kalau misalnya shotgun yang bau, Ocha langsung pindah ke Fennec Mabro ya. Yuk let's go, kita coba dulu Mabro. Mari kita gas ya. Satu Mabro. Dapat dua saja ya. Di sini ada orang Mabro ya. Oke. Okay. Nice kali. Cari lot dulu ya. Sabar dulu kawan. Tetap santun. Di sini ada orang sih harusnya. Dapat dua lagi Mabro. Yuk Mabro kita gas lagi. Dapat lagi Mabro. Yoi. Katakan aja. Yoi. Mana lagi musuhnya?
Oh, ini Mabro, tanyain aja. Aku fenek deh, ya. Karena ini juga loot out aja, Mabro. Set. Ini pakai buat domination. Mari kita cek. Okay. Ini buat barbar ini, Mabro. Loot out aja ini buat barbar. Ya ampun, musuhnya nyerah. Oke, Ocha. Oh iya, yeah. Ocha dipanggil, Mabro, ya. Yoi, mati saja tuh orang, ya. Mana lagi musuhnya? Yo, ratain aja, coy. Oke, Mabro. Dapat lagi. Dapat lagi, Mabro. Yoi. Hajar saja, ya. Kita kasih paham aja nih, mantap ya. Fennec ini gokil sih ya. Nah, Ocha ada settingan duanya nih ya, buat Fennec. Ini buat sedikit agak nahan ya. Dapat dua mah bro ya. Dapat tiga. Ocha beneran kah bang? Ya masa bohongan ya? Aing teh dibilang bohongan gitu mah bro. Nice mah bro. Oh nice. Oh, musuhnya bingung rupanya ya. Coba taruh sini trofi. Yo, iya mah bro. Kasih paham aja. Yo, iya. Mana musuhnya nih? Yoi. Yoi, ma bro. Advance UAV nyala ya. Yoi. Mana lagi musuhnya, ma bro? Yo, iya ratain aja ya. Yo, iya mah bro langsung nuk aja ya. Kita nuk clear coy. Mantap. Musuhnya sampai pusing sih itu. Nice sekali ya mah bro ya. Load out Ocha bikin nuk di elemen. Ini sih load out yang ini. Itu ambil dari musuh sih ya, senjatanya maksudnya ya. Soalnya peluru Ocha habis. Tapi tetap oke nih Ocha main jadi. Musuhnya pusing sih. Pusing. Lah, ini tuh Ocha kasih ke diri sendiri sih ya. Clusternya ya udahlah Mabro ya. Menurut kalian aja gimana ya Mabro ya loot out dari Ocha ini ya. Oke, kasih review ke kalian di kolom komentar ya. Berapa titik berapa gitu kan ya, udah kayak review film aja cuy. Wah, karakternya ini baru disebutin ya, panjang umur ya, masih Winda Basundara ya. Ya ampun. Nice banget dah. Terus poin Mabro ya. Yuk, Mabro kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Kalau kalian suka sama lotot-lotot Ocha atau attachment dan speed dari Ocha ya, jangan lupa di-share juga ke semua orang yang ada di bumi ini. Oke, okay? Agar bisa nonton video Ocha. Nanti biar makin rame kan Ocha jadi semangat gitu kan bikin settingannya buat kalian ya Mabro ya. Oke. Okay? Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro. Yap, see you Mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.